I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. I need that bad boy to do me right on the Friday. Nah, ini tuh katanya bagus banget untuk kulit kering. Ya, aku sih ngerasanya kulit aku jadi gak terlalu kering ya pas pakai ini. Dan makeup aku jadi apa namanya jauh lebih nempel gitu. Biasanya kulit kering itu makeupnya gak nempel. Primer juga. Ini bikin makeup kalian itu nggak matte, jadi kayak glowing gitu. Karena muka kering gitu. Cuman kalau muka aku oily, kita harus cari primer yang bikin makeup itu jadi matte. Ini karena muka aku kering banget. Ada dingin-dinginnya gitu. Guys, kayak gue kaku banget deh buat vlog, kayak udah lama gak pernah buat. Okay. Kita tunggu sampai menyerap, baru nanti kita lanjutin ke next step. Okay, beauty blender yang udah coklat banget, padahal tadi warnanya putih, tapi kena foundation kok. Aku injek-injek. Nah, kalau aku tuh tipe orang yang pakai foundation itu di tap-tap, bukan di gosok-gosok gitu. Karena muka aku kering, nanti takutnya jadi kayak mengelupas gitu. Concealer di bawah mata. Aku lebih sering pakai di bekas-bekas jerawat. Nah, ini tuh concealernya udah gak ngerti lagi bagusnya. Dan ini benar-benar nutup banget walaupun dipakainya cuma sedikit. Ini tuh Clair de la Peau apalah itu, aku juga gak tahu bacanya gimana. Tapi ini bagus banget. Cuman sayang ya harganya yang cukup sangat tidak wajar. Cuman ya ini gak cepet habis. Ini kayak lipstick gitu bentuknya. Terus lama banget habisnya dan bagus gitu sih. Mungkin harganya mahal karena itu. Itu pakainya di area-area yang hitam-hitam gitu kayak bekas jerawat. Karena foundation itu ringan dan gak nge-cover, jadi aku harus pakai concealer. Kulit aku kering, lebih bagus pakai yang creamy blush on dibanding pakai yang powder, karena powder itu kan hasilnya matte. Tiba-tiba menggelap. Terus hasilnya sih kayak flawless gitu sih, jadi nggak kelihatan kering gitu. Dan aku sih saranin kalau kulit kalian kering jangan pakai yang powder blush on ya, tapi pakai yang creamy. Nah, ini tuh bentuknya kayak odol gitu. Ini dipakai dikit aja udah nge-pink banget. Oh,
juga. Jadi aku suka kayak research gitu di Google, suka cari kayak bedak atau apalah itu yang bagus untuk kulit kering gitu. Dan katanya kalau untuk kulit kering lebih baik pakai yang bedak padat dibanding bedak tabur gitu. Kalau bedak tabur katanya untuk kulit oily gitu. Dan aku akhirnya milih bedak tabur, dan banyak banget yang ngerekomendasiin ya ini yang MAC Lightfall. Sih sama eyeshadow yang ini, aku gak tau kenapa dia itu kalau dipakai berjam-jam, maksudnya kayak udah di luar berjam-jam gitu atau di mana, dia itu nggak oily. Biasanya kan eyeshadow suka yang ngecap gitu atau yang berminyak gitu. Kalau ini nggak sama sekali. Ini sangat-sangat amat bagus dan aku sangat mencintai produk Too Faced yang untuk eyeshadow. Eyeshadow aku ada dua, aku itu pakai buat yang di kelopak sama buat di ujung mata sini. Nah, kalau yang ujung mata aku pakai yang ini karena ada warna yang sangat cantik. Gitu. Warnanya tuh yang ini. Ini untuk di ujung mata aku. Bulu mata. Sekarang kita pakai eyeliner. Keluar sama teman-teman atau mungkin kayak nggak ada acara apapun, aku biasa pakai maskara dibanding pakai facelicious. Cuman karena aku lagi malas maskarain, jadi cuma di bawahnya aja ya. Cinta banget sama lip tattoo ini, kayak lip tint sih sebenarnya, cuma dia awet banget. Terus warnanya juga aku suka banget, ini shade-nya 351, dia warnanya pink natural kayak warna bibir. Jadi kalau pakai lama tuh udah kayak bukan pakai lipstick tapi mau warna bibir asli. Biasanya kalau ditanya orang, bibir kamu tuh bagus banget, pink banget, terus aku pasti jawabnya ini bibir asli. Alisnya aku nggak pernah aku apa-apain, paling cuma aku sisir aja supaya agak lebih rapi. Thanks for watching. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga makeup yang aku pakai, kalau kalian emang beli dan kalian coba pakai, semoga cocok ya. Karena emang ini untuk kulit kering. Mudah-mudahan aku bisa bikin konten video yang lebih berfaedah lagi. Terus
lebih belajar lagi untuk buat vlog. Dan terima kasih udah nonton. Dan maaf kalau makeupnya masih amatiran, karena emang aku gak jago-jago makeup banget. Makeupnya masih standar. Tapi aku bakal coba untuk lebih sering-sering lagi bermakeup dan jago makeup. Terima kasih ya. Dan see you di next video. Bye-bye.